Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Makachev merebut gelas lightweight UFC setelah membuat Charles Oliveira menyerah di ronde kedua. Charles Oliveira menyerah setelah terjebak dalam kuncian kepala dan lengan, head and arm choke, saat ronde kedua menyisakan 1 menit 43 detik lagi. Islam memang memiliki peluang besar untuk melakukan kuncian pada saat itu. Pasalnya Charles lebih dahulu kena pukulan strike dari Islam. Dan pukulan tersebut langsung menumbangkan Charles ke kanvas dan langsung ambruk. Islam tak membuang peluang untuk langsung mengambil posisi ground and pound. Ia menemukan celah dengan menyelipkan tangannya ke punggung Charles. Dan seketika Charles melakukan tap out dan pertandingan pun berhenti. Apa yang diprediksikan oleh Khabib Nurmagomedov jika Islam akan menunggangi Charles seperti kuda benar adanya? Di ronde pertama, Makachev langsung meladeni permainan bawah Oliveira. Makachev bisa melakukan dengan bisa memberi beberapa bantingan jab dan juga bisa dilepaskan Makachev. Oliveira langsung terluka di ronde pertama. Kemudian ronde kedua berjalan. Oliveira langsung berusaha menyerang balik, namun Makachev bisa bertahan dengan oke. Tiba momen kemudian, Makachev membuat tendangan ke arah kepala Oliveira. Fighter Brasil itu langsung ambruk. Lawan dalam posisi limbung membuat Makachev langsung memberinya pukulan. Dan berakhir kuncian arm triangle choke memaksa Oliveira menyerah. Makachev menang dan menjadi juara baru kelas ringan UFC. Dari awal Makachev memang dominan melakukan pukulan ke arah Charles Oliveira. Dia melakukan pukulan dan tendangan yang hanya dibalas sedikit oleh Oliveira. Saat itu Islam Makachev memulai pertarungan dengan cukup baik. Petarung asal Rusia itu berhasil mengunci pergerakan Charles Oliveira di awal-awal ronde pertama. Oliveira terpantau sulit lepas dari kuncian yang dilakukan oleh Makachev. Terlihat di sini bagaimana Charles Oliveira babak belur oleh Islam Makachev. Dan hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Makachev yang awalnya diremehkan justru bisa membalikkan keadaan. Ia berhasil menjabet gelar juara dunia kelas ringan setelah mengalahkan Oliveira. Pertarungan ini merupakan kesempatan pertama bagi Makachev untuk meraih titel ini sepanjang pertarungan. Ia mendominasi permainan setelah mendaratkan knockdown hingga akhirnya menyelesaikan pertarungan dengan sebuah arm triangle choke. Oliveira tidak kuasa menahan arm triangle choke dari Islam. Di menit ke-16, ia melakukan tap kepada Makachev. Sontak Makachev langsung merayakan kemenangan disambut dengan rekan dan pelatihnya yang naik ke arah panggung. Di pertarungan bawah, Makachev memang sangat diunggulkan. Ia terus berusaha untuk mencari armbar atau choke segitiga. Sementara Oliveira sama sekali tidak mendapatkan celah untuk menyerang balik. Terus ditekan, Oliveira melakukan serangan menggunakan lututnya. Namun Makachev langsung menjawab serangan itu dengan hook
yang begitu keras hingga petarung asal Brasil itu terjatuh. Ketika Oliveira sudah berada di bawah, maka Cep langsung mengunci dengan arm triangle. Hanya butuh beberapa detik saja sebelum Oliveira melakukan tap out atau menyerah. Anyway, teman-teman, demikianlah video tentang detik-detik kemenangan dari Islam Makhachev kepada Sekolah Bairro Samba. Ini sekolah Abu Manafa.